Hari ini saya nak memperkenalkan atau terangkan lebih lanjut siapa kami, Kazuto Garage. Mungkin ada orang fikir siapa ni Kazuto Garage kan? Buat konten cerita pasal kereta, cakap pasal JDM, cerita akan share, kita akan share tentang pasal rim, atau kita buat konten-konten selama ini. Mungkin ada orang fikir, siapa ni Kazuto Garage, betul ke, ada experience ke, tak ada experience ke, atau saja study dari internet lepas tu cakap balik ke, kan. So jadi hari ni saya nak share sikit siapa Kazuto Garage, team ini. Okay, Kazuto Garage sebenarnya bermula pada tahun 1997 lagi masa itu. Kira balik 1997, umur kamu berapa masa itu? Okay, sebenarnya Kazuto sudah mula, dan kita mula dari home garage. Memang kita buat modification. Saya seorang graduate engineering, dan saya kerja di sebuah kilang engineering. Kita buat machining parts. Masa itu kita mulalah ada buat modification untuk kereta sendiri dan untuk orang lain. Dan pada 90-an tu kan, kira era untuk JDM paling kuat lah. Masa tu JDM paling kuat. Kenapa kita cakap JDM paling kuat? Kerana 90-an adalah kereta Jepun atau JDM yang kira paling berjaya sekali, atau ada dia punya peak paling tinggi sekali. Kereta semua masa tu kira luar biasa lah. Sampai hari ni semua orang minat. Seperti Honda EG, Skyline R32, Nissan Silvia, RX-7, kamu cakaplah MR2, tu semua Supra, tu semua dari 90-an. So boleh katakan 90-an kita sendiri lalui. Kita bukan saja dalam 2-3 tahun ni keluar, survey internet, baca artikel, dan kita share balik, atau kita baca dalam internet, kita cakap pasal kereta, tak ada. Kita sebenarnya melalui era tu. So 90-an, masa tu saya belum ada kereta lagi. Saya modify kereta abang, inspirasi daripada apa yang saya tengok. Saya punya anak bos, mereka ada satu group. Anak bos saya naik MR2, dia punya kawan baik, dia naik Honda Accord 97. Masa tu Honda Accord SV4 tu kira sangat baru ya. Jadi abang saya pun ada beli satu lah. Jadi dari kereta dia, pasal saya tak ada kereta, jadi saya modify kereta dia. So dari sana saya belajar, saya main satu barang next to next and next. Saya mula dengan beli sebuah steering Momo dari Jepun, barang JDM lah tu. So dari sana saya beli, pasal saya ada kerja, lepas tu ada income yang kira bagus juga. Jadi apabila kita dapat beli barang ni, saya keep on beli, makin beli makin banyak, makin beli banyak, jadi barang sudah banyak. Jadi masa tu 97 ujung tu kita mula Kazuto Garage. Kita hanya sewa satu tempat kecil di kedai tayar, kita jual barang-barang racing atau barang-barang JDM. Biasa masa itu kita jual apa? Barang masa pada masa 90-an tu paling popular adalah steering, paling laku, steering Momo, steering Nadi, Personal, lepas tu jual turbo timer, HKS turbo timer, filter HKS, seat Recaro, seat Pride. Masa itu memang barang-barang JDM macam-macam tu sangat-sangat laku. Sesiapa yang pernah lalui masa itu paling best lah, boleh katakan paling best. Kerana kenapa saya cakap begitu? Kerana saya rasa 90-an punya barang JDM kan adalah terbaik, terutama jenama dari seperti Mugen, Nismo, Toyota TRD, Mazda Speed. Semua era tu dia punya keluaran terbaik. Apa yang kita nampak TRD hari ni atau Nismo hari ni, apa yang ada jual di Malaysia, dari Nissan Malaysia atau Honda Malaysia yang Mugen tu, tak ada Mugen, Modulo Honda kan, atau Toyota TRD, yang itu kita nampak Toyota Malaysia, Honda Malaysia, Nissan Malaysia yang ada jenama macam tu, semua tak boleh banding apa yang ada di 90-an. Yang itu semua adalah original. Nismo original dari Jepun, Mugen dari Jepun, Modulo original dari Jepun, Toyota TRD atau Toms dari Jepun. Barang dia sangat berkualiti. Sampai hari ni orang gila-gila benda tu. Sebenarnya
Bila kita cakap Nismo tiada, tak semestinya barang Supra atau barang Nissan Skyline, tak, tak semestinya. Dia ada keluaran sekecil untuk Nissan March. Okey, Nissan March. Lepas tu barang untuk Honda kecil macam Honda Civic paling popular lah. Toyota tiada apa yang popular. Dia barang untuk Corolla. Lepas tu of course ada barang untuk MR2 dengan Supra tu kan. Tapi kita bandingkan apa yang ada hari ni, jenama ni yang ada pada hari ni, keluaran mereka dan masa tu jauh beza. Okay, kita ambil Dream Nismo. Nismo LM GT1 yang keluar pada tahun 90-an 18, size 18. Dulu kita ada, kita nak jual 8,000 hingga 10,000. Orang kata Kazuto ni jual mahal gila, potong leher, gila, harga gila. Memang sampai kutuk-kutuk kat luar lah. Tapi tengok hari ni berapa. Last kali kita tahu yang bid, yang new old stock lah, NOS lah, dapat 56,000 tak termasuk shipping. Dan second hand ada orang bid sampai 47,000 Nismo rim 18 inci. Dan TRD tu semua pun ada harga gila-gila lah. Macam Spoon punya rim T37 biasalah sangat mahal sekarang pasal permintaan tinggi. So boleh katakan masa itu kita ada lalui barang-barang JDM yang tulin lah. Kerana kita memang source banyak barang import dari Jepun. So kita lalui era itu. Itu sebab dalam 3 tahun ini kita buat YouTube channel, kita nak share, kita nak share budaya kereta Malaysia ni, dan kita nak maju budaya kereta ni, Malaysia ni. Kerana kita amat rindu budaya kereta pada 90-an atau awal 2000 tu. Boleh katakan antara terbaik. Masa itu kan semua orang main kereta, yang main kereta mesti main barang original. Kerana masa itu kopi dari China, kopi Thailand langsung tak ada kot. Adalah mungkin tak popular sangat. Kopi China one to one itu semua tak wujud lagi . Memang tak benar kan. Taiwan cuba kopi pun tak berani kopi 100%, kopi 80% saja. Jadi pada ujung 90-an, awal 2000, masa itu semua main, semua akan main original sahaja. Terutama rim, steering, parts-parts gadget macam turbo timer, filter tu semua original. Jadi boleh katakan masa itu JDM era di Malaysia paling top dan kita lalui. Itu sebab yang kita nak share. Kerana kita tengok hari ni punya peminat kereta kan, bukannya pakai dah lah pakai barang imitation, copy. Lepas tu bangga dengan guna barang dia copy tu, share kat Facebook, pergi event, lepas tu bangga dengan barang kopi tu. Itulah lah masalah kenapa kita tak suka macam tu. Kerana apabila kamu guna barang kopi, itu akan menyebabkan original brand tu dia struggle. Original brand tu dah keluar bermillion dolar untuk buat satu R&D satu produk. Bila ada satu orang yang tidak bertanggungjawab, beli satu original pergi copy, lepas tu dia buat duit lagi banyak daripada original company buat. Dan adakah kamu tahu SSR dah 4 kali kalau tak silap, 4 kali bankrupt. Rim SSR, jenama Rim SSR Speedstar tu. Jadi itu sebab kita agak sedih juga, tapi tak boleh buat apa-apa. Memang budak sekarang, kalau peminat main kereta sekarang, semua yang bagi mereka pentingkan looks, yang lepas tu murah, bukan pasal kualiti. Itu yang kita nak sharekan lah. Itu dah lah satu. Kedua, banyak salah gunakan terms. Terms ni sangat penting tau. Di Malaysia banyak orang suka salah gunakan terms, lepas tu dia akan atau bagi satu nama yang dia sendiri rasa. Okey, seperti JDM. Adakah kamu faham apa itu makna JDM? Japanese Domestic Market. Apa itu USDM? Apa itu USDM? USA America, United States America Domestic Market punya parts. Banyak orang salah guna. Bila dia pakai Wira, dia masuk satu barang dari Jepun, lepas tu dia cakap, oh ini barang sebenarnya bukan Jepun, ini dah US, ini USDM, tapi kereta Wira kot. So kita nak share, okay? Kita tak kutuk, tapi kita nak share. Lepas tu ada terms lain yang salah. So saya harap selepas ni kita akan buat banyak video lagi, kita akan share. Dan
dari sini, dari sanalah saya harap dan Kasutu Karash harap kita sama-sama kita kena unite dan kita majukan budaya kereta Malaysia. Okey, baru kita boleh maju. Apabila kita keluar negara, baru kita boleh berbanding dengan orang. Ha, kalau kita hanya bangga diri sendiri di dalam Malaysia aja, orang luar pun tak pandang. Lepas tu, semua orang pandang negara yang maju. Seperti Jepun, US dan sekarang mana maju kalau budaya kereta? Thailand. Thailand sangat-sangat-sangat maju. Kalau kita banding budaya kereta Thailand dengan Malaysia, Malaysia jauh ketinggalan. Sebenarnya ramai orang tak keluar negara, tak pergi Thailand, dia tak perasan. Dia bangga diri apabila dia di Malaysia saja. So itulah yang kita harap, kita boleh sama-sama kita majukan budaya kereta Malaysia. Dan kita ambil kita punya budaya kereta Malaysia ni ke taraf antarabangsa. Okay, so sampai di sini untuk hari ini, untuk introduction channel atau konten yang kita akan buat untuk masa depan. Komen di bawah apa konten yang kamu minat tengok dari Kazuto Garage, apa yang kamu ingin nak tahu atau nak kami share dari pengalaman kami dari 90-an. Okay, apa pendapat anda tentang konten Kazuto Garage? Jangan lupa komen di bawah. Yang paling penting, subscribe guys, subscribe channel Kazuto Garage, support kami. Kami tak minta apa-apa pun, hanya klik like, subscribe dan klik loceng. Jangan lupa tonton semua konten yang kita akan post yang akan masa pada masa depan. Okay, kita jumpa di next video. Thank you guys support.